Saudara, when you watch this movie, kita nggak lagi melihat saudara suatu movie. The first time saya watch this movie, the things that were running through my mind was that this is real, ini nyata, ini terjadi saudara. Believe it or not, it's real. And I've read the Bible over and over and it's real. Penderitaan yang dia tanggung untuk kita, it's real, saudara, nyata. This is our God. When you say, Jesus, I love you, this is your God that you're praying to. Inilah Tuhan yang Anda berdoa. Penderitaan yang dia tanggung, saudara. Seringkali kalau kita baca firman Tuhan, we read through and we say, Tuhan kita mati untuk kita. And we just say one word and we say mati, that's it. And then we forget what it means. Tapi tonight, hari kita belajar akan firman Tuhan. Good Friday adalah hari yang paling penting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Karena for the past 30 years, 33 years, 33 tahun Tuhan um, melayani hidupnya di bumi. It's the ultimate goal. Saudara kalau saudara pergi sekolah, if you go to college. Hari yang terindah bagi saudara adalah pada saat saudara menerima diploma. That's the last day when you are out of school and you get what you wanted. Selama empat tahun penungguan saudara, waiting saudara, semua effort saudara, pada saat itu saudara menerima semuanya. This is God's moment. Today is God's moment. Hari ini adalah penyelesaian semua yang tadi Kevin katakan, it is done. Complete 33 tahun kehidupan Tuhan Yesus, complete today. Pada hari ini yang kita rayakan pada hari ini, That's when everything is complete dalam kehidupan Tuhan Yesus. Penantian dia bertahun-tahun menunggu untuk kehidupan, uh, bersama dengan Tuhan menunggu untuk dosa manusia dibayar. It's all done today, and we celebrate it today, saudara. So, it's a very important moment. Gitu, mari kita go through. I just want us to go through kehidupan Tuhan Yesus uh, on. Good Friday, there's a lot of things yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Yang pertama yang saya lihat, yang dalam kehidupan Tuhan Yesus adalah penderitaan yang dia tanggung untuk kita, saudara-saudara. tahu, da, uh, Kalau saya suruh pilih, ya, kalau saudara suruh milih, saudara dan anak Allah, dan saudara suruh memilih untuk mati, apakah saudara akan memilih jalan yang Tuhan Yesus ambil? Bisa aja Tuhan Yesus cari cara lain. Oke deh. Uh, Mati aja digantung. That's it, I'm done. I paid the price. It is done. I paid for all the sins. Tuhan bisa pilih itu, saudara. Dan Tuhan bilang, "That's your salvation because aku mati digantung." Tuhan bisa aja skip semua penderitaan, mengatakan, "Oke okay deh, uh, aku mati kena tusuk pisau." And all the pain he doesn't have to go through it untuk kita. Dia nggak perlu go through perjalanan menuju Golgota. Dia nggak perlu go through mengangkat cross. Dia nggak perlu go through semua yang dia lakukan untuk kita. He doesn't need to. He can just choose another way to die. And none of us will complain, saudara. Nggak ada dari kita yang bisa komplain. Tapi Tuhan memilih apa yang dia pilih. Karena ada suatu maksud di dalam apa yang dia pilih. Yang pertama saudara penderitaan Tuhan Yesus. Ini keluar nggak ya? Penderitaan yang Tuhan Yesus ambil. Matius 27, 30 mengatakan mereka memukulkannya ke kepalanya. They took a staff dalam bahasa Inggrisnya, they took a staff and struck him on the head again and again. Penderitaan fisikal ini yang dia terima, saudara. Kepalanya dipukul berkali-kali dengan suatu staff. Ini, kok nggak jalan? Oke, okay. yang Yohanes 19 ayat 1 mengatakan Pilatus menyuruh orang menyesal dia. Bahasa Indonesia mengatakan menyesal dia. Di Enavi dikatakan, so then Pilate took Jesus and scrouched him. Ini saya cari dari Wikipedia, saudara. Scratch itu artinya apa? Itu ada gambarnya di situ. Saudara lihat, yang tadi Tuhan Yesus, saudara tonton di TV, saudara pikir it's a movie, it's real. Itu ada gambarannya, cambuknya, dengan segala besi-besinya di dalamnya, terus orangnya digantung seperti itu dan dipukul. Pukulannya pun orang Romawinya ada caranya, dari kanan ke kiri itu ada gambarannya itu kayak kerokan itu. That's what That's what it means. Itu gambaran ini dari Wikipedia Saudara. Scrouch, gitu. Artinya ya 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 artinya menyesai itu dalam bahasa Indonesianya gitu. Seringkali kita baca Alkitab, kita nggak melihat gitu. Kita harus realize gitu. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus ada orang muslim mengatakan Tuhan Yesus uh, uh, dia nggak terluka katanya. Karena Tuhan Yesus sempat ditukar. Tapi dikatakan di sini, dikatakan di sini Pilatus menyuruh orang menyesa dia. Gimana bisa caranya nuker kalau misalnya Pilatus sendiri menangkap dia dan menyesal dia penderitaan yang diterima. Itu yang, per, yang pertama. Penderitaan dia lagi yang tidak digambarkan, yang saya nggak ambil klipnya. Tapi prajurit-prajurit menganyam sebuah mangkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Jadi di atas kepala Tuhan Yesus ditaruh mangkota duri. Mangkota durinya seperti gambar di situ dikatakan dalam bahasa Greek-nya dikatakan dalam suatu bahasa Greeknya dia pakai namanya yang dalam bahasa salah Arabik artinya noob. Noob itu uh, suatu bush, jadi ada suatu semak-semak uh, belukar -semak yang ada uh, duri-durinya tajam. Itu yang dipakai untuk buat mahkota. Terus ditaruh di kepala dia. Jadi mahkota mahkota durinya itu kelihatannya di gambarnya mungkin kecil tapi sebetulnya it's a big thorns gitu. Kalau Saudara selidiki sendiri Bahasa Arabnya apa artinya, saudara selidiki sendiri. It's very thick, sangat gede dan nusuk ke dalam kepalanya dia. Dikatakan bahkan lebih parah daripada uh, movie yang kita lihat, saudara. Movie itu saudara masih bisa lihat orang modelnya masih kelihatan ya. Jadi kalau misalnya aktor Markus gitu, Markus di situ, you can still my, see my face gitu. Kira-kira walaupun sudah berdarah-darah tapi Anda masih bisa lihat mukanya. Yesaya 52.4 mengatakan, Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Dikatakan di NLV-nya, just as there were many who were appalled at him, his appearance was so disfigured sampai hancur mukanya beyond that of any man jadi nggak bisa nggak kayak orang lagi saudara his form was beyond mark beyond human likeness jadi udah nggak mirip orang that's the suffering Tuhan yang hari ini kita commemorate yang kita celebrate itu suffering yang Tuhan lakukan untuk kita saudara Kenapa Tuhan melakukan suatu penderitaan? Kenapa Tuhan mau melakukan suatu penderitaan ini? Karena ada suatu hal yang kita bisa belajar malam hari ini. Ada satu koin, ada satu koin. Kalau saudara lihat koin, ada bagian tailnya, ada bagian headnya. We always talk about the love of Jesus. Tuhan mengasihi manusia sampai Tuhan rela untuk mati untuk kita. And that's true.